Sidang etik polisi yang terseret kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar hari ini. Kali ini, mantan anak buah Verdi Sambo di Propam Polri yang menjalani sidang etik. Hari ini, Saudara, Majelis Etik Polri menjadwalkan sidang etik untuk terduga pelanggar Ibtu Januar Arifin. Ibtu Januar Arifin ini merupakan satu dari 25 polisi yang dimutasi terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ibtu Januar Arifin yang sebelumnya menjabat sebagai Paminden A Ropaminal Div Propam Polri dimutasi sebagai Ian Mapolri buntut kasus Verdi Sambo. Sidang etik terhadap puluhan anggota polisi yang terlibat dalam penanganan perkara pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3 Jakarta Selatan terus digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Dan informasi lengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Alfania Rizky di sana. Alfa, hari ini mantan anak buah Sambo di Propam Polri Ibtu Januar Arifin dijadwalkan menjalani sidang etik terkait kasus Yosua. Apa peran Ibtu Januar Arifin sendiri dalam kasus ini? Ya Reza dan juga saudara, benar sekali bahwa Ibtu Januar Arifin hari ini melangsungkan atau mengikuti sidang etik di gedung TNCC Mabes Polri terkait dengan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus Brigadir Yosua Huta Barat atau pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Duren 3 Jakarta Selatan. Tadi disampaikan oleh Kabak Penum Div Humas Mabes Polri menyebutkan bahwa sidang hari ini Januar Arifin ini terkait dengan pelanggaran kode etik sebagai anggota Polri terkait ketidakprofesionalnya dalam menangani TKP di Duren 3 pada beberapa waktu lalu. Walaupun memang belum jelas peran krusialnya apa, tetapi kalau dilihat dari jabatannya waktu itu, ia merupakan salah satu mantan anak buah dari Karopaminal Div Propam Polri, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu berperan sebagai salah satu pihak yang menghilangkan CCTV di area TKP. Kemudian Januar Arifin ini menjadi salah satu anak buahnya juga yang diduga erat kaitannya dengan penghilangan barang bukti tersebut. Tetapi kita nantikan bersama terkait dengan peran pastinya apa. Januar Arifin menjadi anggota Polri ke-13 yang mengikuti sidang etik dari 31 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik dan dalam hal ketidakprofesionalan dan juga perintangan penindakan hukum atau obstruction of justice. Dan untuk hasil sanksinya sendiri ini memang belum keluar karena persidangan masih terus berlangsung, di mana kalau dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Januar Arifin ini besar kemungkinan ia tergolong dalam kategori pelanggaran ringan hingga sedang. Kalau dilihat dari kemarin, sanksi-sanksi yang diterima oleh para anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sudah mengikuti sidang etik ini beragam tergantung dengan kategori pelanggarannya. Ada yang PTDH, 4 anggota Polri, maksud saya ada 5 anggota Polri yang sudah di PTDH terkait dengan obstruction of justice dan juga perannya dalam ketidakprofesionalan dalam menangani kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian sisanya ini terkena sanksi demosi 1-2 tahun. Apakah kasus untuk Januar Arifin ini sama? Kita nantikan bersama hasilnya, Reza dan juga saudara. Baik, Alfa. Ini kan dari total 7 tersangka obstruction of justice, 4 tersangka diantaranya sudah menjalani sidang etik. Untuk 3 tersangka lainnya termasuk Brigjen Hendra Kurniawan. Lalu kapan dijadwalkan sidang etik berikutnya? Ya, yang juga menjadi sorotan publik terkait dengan obstruction of justice. Ini benar sekali bahwa yang paling dinantikan oleh publik adalah 3 orang tersangka obstruction of justice yang juga belum mendapatkan jadwal pasti kapan persidangan etik yang akan dilangsungkan. Tetapi menurut Kadiv Humas Mabes Polri ini menyebutkan bahwa sidang ini dijanjikan akan dilangsungkan pada pekan ini. Diinformasikan bahwa harinya belum pasti, tetapi pemberkasan dan juga kelengkapan-kelengkapan ini harus dipenuhi dulu oleh Komisi Kode Etik untuk kemudian melangsungkan sidang etik. Karena beberapa alasan yang menjadi perintangan terhadap atau menjadi halangan terkait dengan pelaksanaan sidang etik terhadap 3 tersangka obstruction of justice ini terkait dengan ketidakhadiran saksi atau kemampuan saksi untuk hadir dalam sidang etik nantinya, yaitu adalah salah satu tersangka obstruction of justice, yakni Arif Rahman yang disebutkan dia
sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa mengikuti proses sidang etik, sehingga untuk proses sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan dan juga dua orang lainnya ini harus diundur. Tetapi dijanjikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia ini akan menyegerakan sidang terhadap ketiga tersangka obstruction of justice ini, karena sudah banyak opini publik yang menyatakan bahwa terkait dengan penanganan obstruction of justice ini menjadi salah satu tolak ukur keseriusan dari Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Semakin cepat semakin baik, kita nantikan bersama terkait dengan sidang obstruction of justice terhadap tiga tersangka lainnya. Reza. Baik, terima kasih Alfania Rizky melaporkan langsung dari Baris Krim Polri Jakarta. Selamat kembali bertugas, Alfa.